Muhammad Islam bin Azmi, mengajar di SK Pendidikan Khas Kuantan. Mata pelajaran yang saya mengajar adalah matematik. Teori yang saya gunakan di dalam PDP hari ini adalah teori pembelajaran konstruktivisme, yang mana teori ini menerangkan bagaimana kerja kumpulan itu menghasilkan jawapan yang efektif, pengalaman kepada murid. Dan teori ini juga menerangkan bagaimana ilmu itu disampaikan dari guru kepada murid menggunakan satu alat, iaitu dinamakan alat inovasi Magic Box. Assalamualaikum murid-murid. Okey, saya nak tanya, semua sihat? Sihat. Okey, sekarang kita mahu belajar matematik. Okey, sekarang semua duduk. Saya nak tanya semua murid-murid. Saya ada beg. Nampak? Okey, cuba awak teka. Apa ada dalam beg ni? Apa ada? Teka, teka. Apa ada? Tu. Okey, tu. Ada apa? Apa? Motor. Okey, siapa lagi mau angkat tangan? Mau teka? Siapa? Lori. Lori salah. Okey, sekarang saya ada apa ni? Tak apa ni? Gambar. Gambar ni telah saya potong. Saya tak tahu tengok gambar apa ni. Okey. Satu. Gambar nombor dua. Saya tahu gambar apa ni. Saya dah potong. Okey, nak sambung susun balik kat sini. Faham? Gambar nombor tiga. Siapa boleh tolong cikgu susun? Susun gambar ni. Siapa angkat tangan? Siapa angkat? Okey. Kamalia. Susun gambar ni dan tampak kat sini. Faham tak? Dah. Okey. Siapa lagi mahu angkat tangan? Okey. Afiq Aiman. Okey, siapa lagi? Rahman. Rahman mahu? Okey, susun. Kamalia. Okey, awak cuba lekatkan gambar ni dekat papan. Okey, yang lain awak duduk dulu. Okey, terima kasih Abdul Rahman. Boleh duduk. Okey, murid-murid semua tengok saya. Awak tengok ni, ada gambar apa ni? Okey, gambar apa? Gambar jam. Ada tiga gambar. Ini muka dia. Muka dia apa? Masa. Ini muka dia? Mani. Senyum. Okey, ini muka. Muka dia apa ni? Marah. 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 Okey, sekarang hari ini murid-murid muka yang mana satu? Nombor satu ke? Nombor dua ke? Nombor tiga? Dua. Yang mana? Nombor berapa? Dua. Dua. Okey, senyum tak? Hari ini masam ya? Masam ya? Senyum. Okey, sekarang ini gambar jam. Mengapa saya tanya jam? Saya nak tanya semua murid-murid. Awak bangun, okey, bangun pukul berapa? Pukul 5. Okey, sudah buat apa? Mandi. Mandi. Sudah mandi, buat apa? Pakai baju, solat. Pakai baju. Okey, berapa minit awak pakai baju? 2 minit, 3 minit, 1 minit. Berapa minit? 2 minit. 2 minit. Okey. Sekarang ni kita semua mahu belajar
belajar apa? Tentang masa dan waktu. Waktu. Faham tak? Faham. Sekarang ni saya akan ajar awak semua murid-murid tentang penambahan masa. Apa? Tambah masa. Penambahan masa. Sekarang ni semua dah tahu, okey? Satu jam berapa minit? 60 minit. 60 minit. Saya nak bagi tahu awak semua. 10 ni. Saya ada, okey, bulat ni. 10 ni ada berapa minit? 10 ni adalah berapa? 10 minit. Ah, okey. 5 ni. Ni. 5 ni berapa? Minit. 5 minit. Okey, sekarang saya ada papan. Papan putih. Ada berapa sini? 1 2 3 4 5 6. Okey, saya akan ajar awak soalan 40 minit tambah dengan 30 minit. Faham tak? Ha, dulu kita belajar tambah macam biasa. Tambah yang biasa dulu-dulu lah cikgu-cikgu ajar. Okey, sekarang ni saya akan ajar guna bulat ni dan hijau. Okey, tengok. 40 minit tambah 30 minit. Okey, tengok ah. 1 2 3 4. Okey, berhenti. 10 20 30 40. 40 minit. Tambah 10 20 30. Sekarang dah berhenti. Apa yang kita perlu buat adalah, okey, kita tarik masuk ni 10 yang kotak kosong yang putih. Penuhkan. Dah penuh? Dah penuh. Ah, okey. 10 sama-sama dengan saya. 20, 30, 40, 50, 60. Sama dengan 1 jam. 1 jam. Okey, ini berapa minit? 10 minit. 10 minit. Okey, sekarang nombor 2. Contoh nombor 2. 1 jam 50 minit tambah 40 minit. Minit. Mula-mula sekali kita ambil nah, hijau. 1 2 3 4 5 6. Okey. 1 jam 50 minit 2 3 4 5. Okey, berhenti. Ah, ha, habislah. Sekarang tambah dengan berapa minit? 40 minit. 40 minit. Sama-sama dengan saya. 1 2 3 4. Ah, mula-mula kita buat apa? Kita penuhkan. Penuhkan kotak kosong. Mana kotak kosong? Tu. Ada. Kita tarik yang ni. Ah. Okey, dah. Dah. Ada lagi kotak ada. Kosong. Dah. Tak ada. Okey, sekarang kira berapa? Satu jam. Jam. Satu jam. Jadi semua sekali berapa jam? 2 jam. 2 jam. Minit berapa? 30 minit. 10, 20, 30 minit. Okey, nombor 3. 1 jam 25 minit tambah 50 minit. Okey, saya ada. Siapa mahu angkat tangan nak tolong saya buat jawapan atas ni? Siapa mahu angkat tangan? Okey, Kamalia. Kamalia, angkat dulu tangan nombor 1. Awak cuba buat. Cuba. Buat, Kamalia. Okey, sekarang. Okey, jawapan berapa jawapan dia? 2 jam 15 minit. Okey. Kita tengok betul tak? Ha. Okey, sama tak dengan kawan kita buat ni? Sama tak? Sama tak? 1 jam 2 jam 15 minit. Sama, bagus. Terima kasih. Bagus Kamalia. Terima kasih. Okey, boleh duduk. Okey, sekarang
soalan nombor 4. 20 minit tambah 45 minit tambah dengan 50 minit. Okey, saya nak tanya murid-murid. Siapa yang mahu buat? Angkat tangan. Okey, Afiq. Ha, boleh tolong saya susun. Okey, jawapan apa? 1 jam 55 minit. Okey, kawan-kawan semua, murid-murid, jawapan berapa? 1 jam 55 minit. Kita tengok betul atau salah. Betul tak? 1 jam 1 10 20 30 40 50 55. Jadi 1 jam 55 minit. Okey, terima kasih. Boleh duduk. Bahan inovasi ini, Magic Box ni, yang saya namakan Magic Box ni, adalah efektif pada murid-murid yang berpendidikan khas kerana dia belajar sambil bermain dan memberi keyakinan kepada murid menyelesaikan soalan yang lebih sukar. Selain pada itu, murid-murid yang normal yang kurang menguasai masa dan waktu boleh menggunakan Magic Box ni dengan cepat dan pantas sebab tiada kesalahan pada Magic Box ini. Okey, murid-murid semua, satu kumpulan, saya akan bagi kat awak satu kotak Magic Box. Okey, buat sama macam tadi. Okey, nombor 2. Cikgu ada kertas jawapan. Okey, tulis jawapan kat sini dan colorkan warna. Color 10, warna apa? Hijau. Hijau. Nombor 5, warna merah. Jangan tukar-tukar color. Faham tak? Faham? Okey. Soalan nombor 1. 1 jam 20 minit tambah 45 minit. Okey, boleh buat sekarang. Okey, murid-murid, semua sudah habis? Sudah. Jawapan sudah ada? Okey, saya nak panggil kumpulan perempuan dulu. Okey, Nur Kamalia. Okey, datang lekatkan jawapan, kertas jawapan dekat depan. Sila. Ya, lekatkan sini. Okey, bagi tahu saya. Jawapan apa? 2 jam 5 minit. Okey, terima kasih. Boleh duduk. Okey, sekarang kumpulan lelaki. Siapa mahu tolong? Okey. Lekatkan kat depan. Okey, jawapan apa? 2 jam 5 minit. Okey, bagus. Boleh duduk. Okey. Sekarang soalan nombor 2. 1 jam 50 minit tambah 50 minit. Okey, boleh buat sekarang.
Okey, murid-murid, semua sudah habis? Be. Okey, jawapan sudah tulis? Dah. Okey, sekarang saya nak tak tolong murid-murid lekatkan jawapan dekat papan hitam ni. Okey, kumpulan perempuan dulu. Okey, sekarang bagi tahu saya apa jawapan? 2 jam 40 minit. Okey, bagus, pandai Lia, boleh duduk. Baguslah kumpulan perempuan ni. Sekarang kumpulan kedua. Kumpulan lelaki. Ha. Okey, apa jawapan dia Rahman? Jam 40 minit. Bagus, pandai Rahman ni. Okey, boleh duduk. Okey, dah faham murid-murid? Faham. Dah faham? Okey, semua ni pandai dah. Sudah boleh buat soalan. Sekarang kita nak buat latihan. Setiap satu orang, satu latihan. Okey. Sekarang semua murid-murid boleh mula. Okey, murid-murid, semua soalan dah habis? Boleh buat? Dah faham? Okey, dah tahu? Ingat? Ingat? Faham tak? Senang ke susah? Senang. Senang susah? Senang. Senang saja. Okey, saya nak tanya murid-murid. Okey, apa yang kita belajar hari ini? Apa? Siapa mahu jawab? Angkat tangan. Okey, ada Rahman? Okay. Jawab. Kita okay, belajar masa dan waktu, okay, jam, minit. Okay. Terima kasih Rahman. Siapa lagi yang mahu jawab? Okey, bagus. Alia? Kita belajar masa dan waktu, jam dan minit. Lagi, apa lagi? Selain daripada itu. Okey, duduk. Alia, terima kasih. Bagus. Okey, jawapan lain. Siapa mahu? Angkat tangan. Okey, Afiq Iman. Pertambahan masa. Bagus. Okey, duduk. Terima kasih. Okey, sekarang semua dah faham. Okey, pertambahan masa dan waktu. Jam, minit. Tambah minit dan minit. Sekarang saya dah habis. Okey, sekarang semua berdiri. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu Isna. Okey. Harapan saya adalah dengan magic box yang saya hasilkan ini adalah saya dapat berkongsi ilmu kepada guru-guru di seluruh Malaysia, terutamanya. Kemudian dapat diperluaskan untuk murid-murid yang berkeperluan khas, murid-murid normal dan untuk murid-murid mengukuhkan lagi dan menjadikan murid itu lebih yakin dan menjawab soalan-soalan melibatkan masa dan waktu.